Untuk pilihan raya kecil negeri ini, Barisan Nasional mempertaruhkan ketua pemuda Azmawi. Jadi saya rasa ini adalah taruhan yang paling cukup baik sebab kita tahu ianya beliau adalah anak tempatan. Beliau juga cukup aktif untuk melihat rakyat dan juga pengundi-pengundi di sana dan mendapat sokongan UMNO Bahagian dengan kukuhnya. Tengku Razali sebagai Ketua UMNO Bahagian dan juga mantan Ahli Parlimen Gomusang, beliau memberikan kepercayaan kepada Ketua Pemuda dan saya percaya pilihan ini adalah pilihan tepat. Dulu kita kalah lebih kurang 800 dan dengan ada pelbagai pembangunan yang kita bawa di dalam Gomusang itu sendiri, termasuklah ada jalan perhubungan desa yang kita bina, ini semua akan menjadikan satu keselesaan kepada pengundi yang akhirnya mereka tahu bahawasanya Barisan Nasional, calon Barisan Nasional ini akan membawa kebaikan untuk mereka sebagai pengundi. Saya nasihatkan kepada semua pengundi yang terutamanya beragama Islam di sana lah, janganlah bila mereka bawa nak jalan ke nak syurga. Bila diorang setiap kali bila jalan tu nak jalan ke nak syurga. Bila apabila PAS punya pemimpin ni, bila kita tanya dia tentang pembangunan yang dia nak bawa kepada negeri Kelantan ataupun satu-satu kawasannya, dia akan selalu memainkan peranan mengatakan bahawasanya nak jalan ke nak syurga. Saya nak bagi tahu kepada pengundi-pengundi kita ni, syurga tu adalah Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Apa yang kita buat ini bukannya pasal kita nak undi PAS tu kita masuk syurga. Ini kena faham sebab kadang-kadang perkara-perkara ini sering kali dimainkan tanpa kita menolak pembangunan semua, tanpa kita memikirkan masa depan anak-anak bangsa kita. Akhirnya kita mengundi PAS disebabkan mereka menyatakan bahawa saya nak jalan kan syurga.